siapa yang akan jawab soalan kita pada hari ini. Okay, sorry. Alright. Itu untuk voucher kita pada hari inilah. Okay, untuk top up pula. Untuk top up, mudah saja. Seperti biasa, seperti mana yang anda tengok live yang lain. Hanya share live ni. Share live ni. And then, share live ni. Share ramai-ramai. Paling ramai, kita akan bagi hadiah. Hadiah dia daripada bernilai top up bernilai RM5 hingga RM50. Okey, sangat banyak. Sebab hadiah kita pada hari inilah bernilai RM100 untuk top up. Jadi itu saja untuk giveaway top up kita pada hari ini. Okey, untuk voucher saya tunjukkanlah kepada anda macam mana anda akan dapat voucher. Voucher giveaway kita pada hari ini macam ni. Lebih kurang lah, tapi kita akan bagi by email. Alright. Ni sangat special lah sebab voucher ni bernilai RM50, sangat special. Alright. Okay, itu setakat itu saja. Saya akan bagi tahu kepada anda segmen by segmen untuk anda terus alert sepanjang live kita pada hari ini. Okay, jadi kita teruskan kepada topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan tentang Ambot Medic. Topik-topik tentang medical ataupun kesihatan kita pada hari ini. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput panel kita pada hari ini ialah Cik Hatika. Alright. Okay, sebelum tu agak ayu lah macam. Sorry, sebelum tu saya nak betulkan, saya puan. Oh, okay. Nampak macam macam cik lagi. Okay, sebelum tu boleh, okay. Boleh tak Puan Hatika terangkan perkenalkan diri dulu lah. Okey, Nasar, sebelum tu saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Nasar dan juga Sultan Crescent sebab hari ni jemput saya untuk jadi panelis ataupun guest jemputan kan, untuk membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu betul, 5 permasalahan yang dihadapi, yang biasa betul dihadapi betul oleh wanita mengandung. Okey, nama benar saya Siti Hatika. Saya bekerja sebagai sales executive dan basically saya punya speciality adalah tentang produk-produk yang berkaitan dengan ortotik dan juga wound care. Alright. Okey, tengok Puan Hatika dah bagi tahu dah topik kita pada hari ini. Saya pun nak sepaskan kepada anda. Alright. Saya ulang balik semula. Topik ataupun perbincangan kita pada hari ini ialah 5 sakit yang kerap dialami ibu-ibu mengandung dan bagaimana cara mengatasinya. Alright. Sangat simple sebab ini memang topik untuk orang-orang perempuan yang dah berkahwin dan mengandung. Alright. Okay, dah kenalkan diri. So kita teruskan. Saya sebelum tu kita masuk segmen yang pertama. Jangan lupa share live ni banyak-banyak. Invite kawan-kawan untuk join live kita pada hari ini supaya, sebab kita hari ini kita ada giveaway hadiah bernilai RM200, iaitu voucher bernilai RM100 berserta top up bernilai RM100. Alright, mudah saja nak menang, mudah saja untuk dapatkan hadiah kita pada hari ini, voucher bernilai RM100 dan kita akan pecah dua lah, RM50 dan RM50. Senang saja, anda perlu menjawab quiz kita akan bagi pada hari ini. Sepanjang live ni kita akan stop kejap untuk bagi quiz. Memang kena standby lah dan ataupun tonton sampai habis untuk dapatkan quiz soalan quiz kita pada hari ini. Serta jangan lupa komen untuk Ambot Medic ataupun komen tentang aja. Alright, saya tunjuklah. Komen Ambot Medic untuk bila saya dah bagi tahu untuk soalan quiz kita pada hari ini akan keluar. Alright. Okay, cakap pasal giveaway, tapi jangan lupa, andai kata kalau nak tahu pasal produk perbincangan kita pada hari ini, nak tahu persoalan dan sebagainya, boleh ajukan kat bawah, tanyakan kepada kami, kita akan tanya panel kita pada hari ini. Alright, itu saja. Untuk top up pula, macam mana pula? Sorry lah, kita panjang, time, sangat meriah kan live. Sebab kita nak bagi hadiah kepada orang semua. Silakan, ambil. Okay, macam mana nak menang top up pula? Mudah saja, share live ni, invite kawan-kawan dan invite dan share paling ramai, dia akan dapat hadiah top up. Alright, mudah saja macam mana, like, follow dan on notification untuk page Southern Crescent. Okay, memang kena buat kerja sikit lah dan share link ataupun sebagainya, tag seramai mungkin, share seramai mungkin, and then jangan lupa admin yang akan jaga di belakang ni akan bagi tag nombor untuk korang screenshot dan hantarkan kepada kami. Alright, faham kan? Kalau tak faham, nanti admin akan komen kat bawah. Okay, admin sedia, eh? Untuk, alright.
jangan lupa eh. I mean, sambil-sambil saya cakap depan ni mungkin saya terlepas kata. Mungkin sambil-sambil tu saya kita share pada knowledge pada anda. Amin boleh bagi tahu reminder untuk view kita pada hari ini. Okey. Kita teruskan pada segmen kita pada yang pertama apa? Segmen yang kedua. Alright. Segmen yang kedua pula. Segmen yang pertama. Laju sangat. Nah, saat ni nak melangkau. Okey. Berbalik kepada topik perbincangan kita pada hari ini, Puan Hatika. You dah. Sini sikit. Kita tak jawab. Okey. Boleh tak terangkan secara general permasalahan yang berlaku ketika pregnant okay. atau mengandung? Sebelum tu, saya nak tanya Nasa, pernah tak dengar ataupun ada tak sedara ke kawan ke yang dah mengandung dan mengadu ada masalah apa? Okay. Ada pernah tak? Setakat ni yang saya tahu secara general lah. Memang ramai kalau saudara mara saya, akak saya yang ini memang ada yang mengandung dan basicnya lah sakit belakang. Okay. Itu yang saya tahu. Boleh. Tapi sebab kalau mungkin yang lebih privacy itu mungkin kepada ibu bapa ataupun wife dia sendirilah. Okay. Itu yang saya tahu. Tapi saya tak berkahwin lagi. Saya single forever. Okay. kita doakan Asa cepat jumpa jodoh. Okay, kita berbalik. Supaya dia jadi bapa. Okay. Kita teruskan pada terangkan sikit lah topik kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali Nasa. Sekarang kita akan cuba kupas lah orang cakap kan permasalahan yang selalu terjadi ketika ibu mengandung. Sebelum tu saya nak tekankan kat sini, kebiasaannya ibu mengandung ni dia hadapi permasalahan ni disebabkan perkara faktor utama dia adalah perubahan hormon. Sebab bila mengandung ni kan Nasa, badan apa body kan orang yang mengandung ni dia dah ada perubahan hormon because of the pregnancy hormone tu sendiri. So bila pregnancy hormone tu dah ada kat dalam badan, dia akan secara tak langsung indirectly dia akan apa orang cakap memberi kesan kepada hormon-hormon lain yang dah sedia ada dalam body. So because of the hormone changes tu, dia akan lead kepada beberapa permasalahan. So saya akan terangkan permasalahan yang pertama, which is common pain lah yang biasa ibu mengandung hadapi, iaitu sakit belakang. Okay, punca utama dia Nasa tahu tak apa dia? Saya rasa saya je lah terangkan. Lebih arif lah kan. Tak ada, bukanlah arif. Ini based on saya punya experience je lah kan. Okay. Permasalahan pertama yang biasa berlaku sebab sakit belakang, yang boleh menyebabkan sakit belakang adalah berdiri terlalu lama. Okay, berdiri terlalu lama. Lepas tu boleh juga terjadi bila terlalu kerap mengangkat berat. Orang cakap kerap kali bekerja keras kan angkat berat. Lepas tu yang ketiga, peningkatan berat badan. Okay, kita tahu kan bila dah mengandung tu kita dah bawa satu beban kat depan. Naklah beban yang negatif, dia positifnya beban lah. Orang cakap tanggungjawab kan. So bila dah ada beban kat depan tu, dia makin hari makin lama perut makin membesar. So itu juga adalah salah satu sebab yang menyumbang kepada masalah sakit belakang. Okay, yang keempat adalah perubahan hormon macam yang tadi awal-awal saya dah tekankan. Perubahan hormon ni sebab ada satu hormon relaxin tau dalam kita punya badan. Okey, relaxin hormon ni dia punya fungsi adalah untuk membantu proses delivery. Dia akan loosekan ligament, loosekan muscle. So bila nak bersedia untuk delivery tu senang. Tapi hormon ni dia tak bagi kerjasama untuk sakit belakang. Sebab dia akan apa orang cakap provide instability lah. So ada beri tekanan dekat back pain. Bahagian belakang badan kita lah. Dan punca yang terakhir adalah stres. Kadang-kadang banyak masalah ke apa ke, stres dengan tempat kerja ke apa, kadang-kadang benda tu semua boleh efek dan menyumbang kepada permasalahan sakit belakang lah. Alright, itu antara faktor-faktor ataupun punca-punca permasalahan yang berlaku ketika mengandung. Memang apa yang dikatakan oleh Puan ni memang berlaku ataupun ada faktor yang sangat basic untuk yang akan berlaku. Mungkin sebab lain orang lain lain cara. Betul. Tapi mungkin yang diterangkan tu secara general. Alright. Okey. Itu topik kita memang
akan lagi hangat. Sebab Puan akan kupaskan lagi dia punya solusi ataupun tips-tips macam mana nak menjaga ketika mengandung, macam mana nak elakkan penyakit apa permasalahan yang berlaku ketika mengandung tadi kan. Banyak faktor yang berlaku, tapi kita akan kupas satu demi satu tips kita pada hari ini dan sharekan kepada anda. Alright, jangan lupa, sebab kita ada giveaway pada hari ini untuk kita berikan kepada anda semua, jangan lupa share live video ini, live video lah, live kita pada hari ini, dan invite kawan ramai-ramai, dan sekiranya anda terpilih untuk apa, anda share paling banyak, kita akan bagi hadiah, iaitu top up. Alright, jangan, tak lupa juga kita, sekiranya kita, sebab kita hari ini ada juga buat apa ni, quiz sepanjang live kita ni, dan anda akan juga dapat hadiah. Anda jawab dengan betul, kita akan call anda. Sekiranya betul, kita akan bagi hadiah voucher bernilai RM100, iaitu RM50. Alright, mudah je soalan, mudahnya soalan ni, sebab kita akan soalan ni akan dipetik sepanjang topik pembincangan live kita pada hari ini. Alright Puan, dah ready lah untuk bagi tahu tips kita pertama, tips kita pada hari ini yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua ke yang pertama, yang pertama. Okay, alright, okay, teruskan dengan Puan. Okay. Okay. Tips ke? Tips untuk mengatasi lah. Okay, untuk mengatasi. Okay, sorry ya, Nasa ada kelang kabut sikit kan. Okay. Tips pertama untuk mengatasi masalah yang pertama tadi, itu masalah sakit belakang. Yang pertama adalah kita kena avoid mengangkat barang yang berat. Okay, kalau perlu pun kita untuk angkat barang berat tu, dia ada cara dia. Okay, instead of bending kita punya waist, kita buat squat. Tahu squat kan? Dia macam, tahu tak squat, Nasa? Macam mana? Squat tu yang orang selalu buat exercise tu. Oh, exercise. Okay. Jangan terus bending angkat barang. So, kena duduk dulu and then angkat. Lepas tu baru, baru apa cakap, baru angkat barang lah. Oh, dia macam-macam apa ni? Boleh tak tunjuk demo cara nak squat tu? Tapi janganlah buat squat yang exercise tu. Maksudnya ergonomik punya badan lah. Betul. Macam ni, Nasa tunduk, duduk and then angkat barang. Oh, dia ada teknik tu lah. Maksudnya teknik ergonomik supaya cara mengangkat barang dengan betul. Bukan terus macam tu. Macam biasa orang selalu buat macam ni macam ni. Orang selalu suka macam ni. Itu cara mudah lah. Cara yang mudah lah. Memang mudah, tapi dia akan bagi efek dekat tulang belakang. So, teknik ni dia applicable untuk semua orang. Bukan untuk wanita mengandung je. Semua orang yang tak ada lagi sakit belakang, seelok-eloknya ni cara yang betul bila kita nak angkat barang. So, bila tak adalah kita ada risiko untuk kena sakit belakang. Okay? Alright. Tips yang kedua adalah menggunakan kasut yang sesuai. Okay? Bila mengandung, bila mengandung tu, kalau boleh pakai flat shoes lah. Kasut yang bertapak rata. Lepas tu, elakkan pakai heel. Sebab apa, Nasa? Apa? Sebab apa? Supaya kurangkan tekanan pada kaki. Kurangkan tekanan. Okay, ni based on formula pressure sendirilah. So, pressure tu dia equal to F over A. F tu equal to force, A tu over area kan. Oh, itu formula apa tu? Formula fizik. Saya dulu belajar fizik kan. So, saya apply sikit lah. Kenapa orang cakap tak boleh pakai kasut tinggi bila mengandung? Sebab apa? Tadi kita cakap pressure tu sama dengan force over area kan. So, dia tekanan tu, tekanan tu dia berkadar songsang. Apa itu berkadar songsang? Tak apa, saya tolong jawabkan. Bagi saya kita pada hari ini. Berkadar songsang tu dia macam ni. Okay, bila pressure, bila dia berkadar songsang tu dia terbalik lah. So, kalau area tu makin kecil, so pressure akan bertambah. Sebab tu kalau perasan kan, kasut tinggi kan dia punya contact surface dengan lantai kan sikit je. So, dia akan meningkatkan pressure. Sebab tu kalau boleh, ibu-ibu yang mengandung, dinasihatkan jangan pakai high heel. Jangan sesekali pakai. Jangan pakai, kalau kamu elakkan. Kalau boleh mengelakkan sebab nanti terpelecok. Yang tak mengandung pun boleh terpelecok, bayangkan. Yang bawa beban. Terpelecok satu. Tapi itulah macam saya cakap, dia akan bagi tekanan yang tinggi dekat kita punya tulang belakang. Okay? Yang ketiga adalah disarankan kita mengandung ni kalau dah makin membesar perut tu, untuk pakai supportive garment lah, ataupun orang cakap alat bantuan sokongan untuk abdomen kita. Okey Puan, Puan terangkan kita pada hari ini, dan ini yang kita bawa produk nak tunjukkan kepada anda semua ialah produk support kita pada hari ini. Alright.
Sambil-sambil puan cakap tip pasal tip ni, kita tunjukkan borang ni. Okey, okay. Puan explain dulu. Contoh macam saya cakap tadi kan, supportive garment ataupun alat bantuan abdomen kan, sokongan abdomen. Contohnya salah satunya adalah pregnancy corset ni lah. Macam hari ni kita ada jenama Orthosoft. Kita boleh unbox sikit. Alright. Ini dia barang dia. Semua. Dan ini nampak macam korset. Biasa kita tengok sebelum-sebelum live kita sebelum ni adalah korset untuk support belakangan. Okey, ini kali ni live ni memang special untuk Untuk ibu mengandung pregnancy corset. Untuk apa? Jom kita tengok. Biar Puan yang akan explain. Alright. Okay. Kalau Nasang boleh tengok kan kat sini, cara nak pakai dia pun very simple. Sangat mudah. Just wrap dekat around the waist and then ni je lah kan. Okay. Dia macam macam korset biasa. Macam korset biasa. Apa kelebihan korset ni? Apa beza dia dengan korset yang biasa tu? Sebab dia punya design ni, dia direka khas untuk membantu ibu-ibu mengandung mengangkat abdomen dia yang bahagian depan. So, bila dia dah angkat abdomen bahagian depan tu, dia akan bagi balance dekat posture badan. And then, dia akan bantu untuk kurangkan pressure dekat bahagian tulang belakang lah. Lepas tu, kalau perasan dekat belakang ni, ada satu macam plate tau, panggil kan? Kamera boleh zoom sikit. Sebab dia ada macam something yang support, yang keras. Betul. Dekat sikit. Dekat ni. So, dia akan bantu untuk menegakkan posture lah. Especially dekat bahagian belakang tu. Lepas tu kat sini ada bahagian dalam ni ada macam satu cushion. So kat sini untuk bagi keselesaan kepada si pemakai. Dia pad untuk yang untuk mengalas lah, menjaga jarak. Betul. Untuk bagi comfort lah orang cakap kan. So produk ni dia come with sizes. Ada beberapa size tapi dia ada satu color saja, skin color. So boleh pakai dengan dekat dalam baju sebab dia tak terlalu tebal. Tak bulky sangat. So sangat selesa. Dia punya material pun tak, dia macam serap peluh. So nak jaga pun mudah, tak ada masalah. Macam itulah, tu je produk. Ini ini tip kita yang ke? Yang pertama lah. Yang pertama. Untuk permasalahan yang pertama. Inilah produk yang sesuai dipakai ketika mengandung jika ada masalah sakit belakang. Sakit belakang ketika mengandung. Sebab memang kalau nak kata orang dulu tak ada pun pakai benda ni. Cuba Puan komen sikit. Sebab ada. Apa beza? Biasa dia orang akan pakai macam bengkung sendiri ke orang cakap custom made kan. Mungkin ada yang akan pakai bengkung sendiri. So function semua sama. Memang untuk reducekan pressure dekat tulang belakang. Kita objektif dia adalah untuk reducekan pressure dekat tulang belakang supaya masalah tu dapat dikurangkan. Macam itulah Nasa. Alright. Itu baru tip pertama panjang lebar. Panjang lebar lah. Sebab nak bagi anda faham, nak bagi tahu anda betapa pentingnya penjagaan ketika mengandung. Alright, saya nak mention kepada anda, jangan lupa share live ni banyak-banyak, invite kawan-kawan. Lepas tu kita bersedia untuk jawab soalan sebab memang kena fokus. Sebab topik perbincangan kita pada hari ini memang sangat sangat hangat ataupun memang khas untuk ditujukan kepada ibu-ibu mengandung, ataupun sebelum mengandung ataupun yang dah kahwin. Sesuailah untuk tengok live ni untuk kita kongsikan kepada anda tip-tip yang menarik berkaitan tentang permasalahan mengandung. Okay, masa ni dia macam lupa sikit. Bukan berlupa, kan? Dia macam terstop kejap. Okay, faham. Mudah saja untuk anda menang. Jangan lupa komen. Untuk dapatkan voucher, kena jawab kuis. Macam mana nak dapatkan voucher? Mudah saja, tonton live ni sampai habis. Jawab kuis yang kita akan bagi pada hari ini. And then, komen. Bersedia untuk komen Unbox Medic. So, tanda anda bersedia untuk jawab soalan. Dan kita akan pilih bila admin kata stop. Kita akan bagi soalan kepada anda semua. Alright. Anda dah sedia untuk jawab soalan? Okay, nanti. Anda akan jawab. Anda kena komen dulu. Unbox Medic. Baru kita akan bagi soalan. Alright. Itu untuk yang untuk dapatkan voucher. Alright, untuk dapatkan top up, mudah saja. Tengok live ni sampai habis, share banyak-banyak, invite kawan ramai-ramai. Lepas tu jangan lupa like, follow serta on notification untuk page Southern Crescent. Dan share link sebanyak mungkin. Serta invite kawan-kawan untuk join live ni kita pada hari ini. And then paling penting anda yang kena tahu adalah screenshot bukti-bukti untuk anda follow, share, like on notification ni dan hantarkan kepada kami ataupun anda boleh DM kami ataupun type pula boleh WhatsApp kami 0199199334. Okey, kalau tak faham nanti admin akan type dan letakkan kepada komen di bawah untuk anda rujuk lah. Kalau tak faham boleh komen supaya anda tak terlepas hadiah kita pada hari ini. Alright, kita teruskan dengan tips yang kedua. Alright,
bukan tips yang kedua lah Nasa. Ha? Permasalahan, permasalahan yang kedua. Alright, sorry. Permasalahan kedua yang biasa dihadapi oleh wanita mengandung adalah sakit kepala. Okay, ini based on saya punya experience sendiri kan. Memang bila pregnant tu, sakit kepala dia menjadi-jadi daripada kita tak mengandung. Okay, sebab apa eh? Macam saya cakap awal-awal tadi, dia sebab hormon memang betul lah. Dia akan affect kita punya ketahanan badan apa semua. So dia akan menyumbang kepada masalah sakit kepala. Okay, faktor utama yang lain adalah sebab peningkatan jumlah darah sendiri dalam badan. Sebab nak prepare untuk bagi oksigen kepada baby apa semua kan. So volume of blood kita meningkat. Lepas tu dia akan menyumbang kepada masalah sakit kepala lah. And then yang ke ada apa orang cakap, faktor-faktor lain yang menyumbang kepada masalah sakit kepala adalah dehydration, caffeine withdrawal. Caffeine withdrawal ni sebab contoh macam orang yang dah biasa minum kopi, teh ataupun minuman yang berkafein. So bila mengandung biasanya doktor akan suggest untuk kurangkan atau tak ambil langsung. So dia macam jadi satu addiction tau. So bila kita kena kurangkan secara tiba-tiba, dia jadi macam dah tak cukup badan ni, nak kena ambil kafein. So bila body nak apa orang cakap, nak sesuaikan dengan keadaan baru tu, so dia akan jadi masalah macam tu lah, sakit kepala. Kadang-kadang ada juga masalah lain macam macam mana orang cakap makanan kan. Okay, makanan juga ada menyumbang kepada masalah sakit kepala lah. Mungkin ada beberapa makanan ada kandungan substan dalam apa orang cakap makanan tu sendiri yang menyumbang ataupun dia bagi efek untuk masalah sakit kepala. Itu adalah punca-punca kenapa biasa wanita mengandung menghadapi masalah sakit kepala. Mungkin faktor-faktor makanan. Faktor makanan yang menyebabkan antara salah satu faktornya lah faktor makanan lah yang menyebabkan efek dalaman ataupun hormon yang perubahan hormon. Perubahan hormon dalam dalam badan kita lah. Lupa juga satu lagi, stres, tak cukup tidur, tak cukup rehat pun betul, boleh menyumbang kepada masalah sakit kepala. Alright. Sebelum kita masuk apa yang apa poin yang ketiga untuk puan terangkan kepada semua, boleh tak puan beritahu ini soalan cepat mas lah. Biasa kenapa orang pregnant dia akan ada rasa orang kata mengidam? Mengidam? Itu adakah fakta ke ataupun sekadar mengada ni? Saya personally tak boleh nak bagi, dia very subjektif very subjektif sebab pandangan puan lah. Pandangan puan saya, pandangan puan ni tak pandangan saya personally. Saya rasa tu dia semacam kehendak je lah. Kehendak je, tak ada kait. Mungkin ada sikit lah faktor-faktor macam hormone changes lah ataupun emotionally changes lah kan. Bila mengandung ni selain daripada fizikal, hormon, lepas tu emosi pun turut berubah. So mungkin sebab perubahan emosi tu menyebabkan kita nakkan perhatian especially daripada partner kita. So okay, macam tu yang minta macam-macam tu, rasa nak makan tu lah. Kadang-kadang ngidamnya pun yang pelik-pelik, tak semestinya makanan. Betul, macam betul. Kita tengok dulu macam kalau kita cerita orang-orang tu dulu kan, dia nak makan kijang lah. Yang seksanya lelaki lah, kena pergi hutan, cari kijang, nak makan ni, kena pergi sana, pergi sini. Kalau tak dapat nanti, meroyan. Janganlah cakap meroyan tu macam teruk sangat. Kita kurangkan sikit lah, merajuk lah. Ataupun, tapi memang betul lah, kita akan rasa, tu lah saya cakap, rasanya because of the perubahan emosi lah, cakap. Nakkan perhatian, so sebab tu yang jadi minta macam-macam tu dia sebenarnya. So macam nakkan perhatian tu. Kadang-kadang kalau mengidam makan tak apa lagi, kalau mengidam benda yang pelik-pelik tu macam mana kan. Itu saja soalan cepu mai kita pada hari ini. Bersedia untuk jawab soalan? Komen sikit ya. Adakah anda bersedia untuk jawab soalan? Saya boleh jawab tak? Puan yang bagi. Tak apa, kita teruskan poin yang ketiga. Bersedia untuk poin ketiga ni, kita akan bagi soalan kepada anda. Alright, teruskan kepada poin yang ketiga. Tak ada tips lagi ke? Sebelum, kan tadi baru punca kan, so kena ada tips lah kan? Kita tak payah betul. Tips. Okay, terus. T
tips lah kan. Nasa ni dia lupa sikit hari ni, saya tak tahu okay. masalah dia. Saya tengok banyak sangat makan. Okay, tips untuk masalah sakit kepala tadi. Yang pertama adalah dapatkan rehat yang cukup. Okay, pastikan ibu-ibu mengandung tu dapatkan rehat cukup, tidur yang cukup. So kalau boleh macam bekerja kan, waktu kerja ada rehat sejam tu, curi-curi masa sikit untuk tidur. Lepas tu poin yang kedua, apa cakap, kurangkan pengambilan kafein. Memang kafein ni tak baik untuk sakit kepala. Selain daripada tak baik untuk sakit kepala, dia akan orang cakap menghalang penyerapan nutrisi. Sebab tu kalau doktor selalu nasihat jangan minum kopi, kurangkan pengambilan kafein ya Nasa. Sebab benda ni selain daripada tak elok untuk sakit kepala, dia akan menghalang itulah penyerapan nutrisi untuk bayi. Dan tips yang ketiga adalah gunakan peralatan sokongan. Macam apa tu orang cakap, soft collar ke ataupun any collar yang boleh bantu untuk melancarkan peredaran darah lah. So bila darah tu dah mengalir elok, so dia akan bawa oksigen yang cukup untuk kepala ataupun otak. So itu akan mengurangkan ataupun mengelakkan sakit kepala daripada berterusan. Alright. So, kita bercakap, ada produk kan? Bercakap tentang untuk pengaliran darah yang baik. Okey, kita datangkan satu produk khas iaitu dinamakan Track Collar. Okey, kalau kita tengok Track Collar ni apa benda? Track Collar, collar mesti kat leher kan? Okey. Kita ambok sikit. Okey, Puan. Okey, saya tahu saya Track Collar ni dia ada dua jenis kan. Okey, macam hari ni kita bawa ni saiz warna biru. Warna biru ni dia besar sikit lah. So kalau cerita sikit pasal produk ni. Produk ni dia didatangkan daripada Sweden. So dia punya material dia foam lah. Kat dalam ni dia ada foam. Lepas tu kat luar ni material dia cotton. Dia ada macam tube and then pump. Nanti saya tunjuk apa function pump ni. So sebelum tu saya nak NASA demo lah. Demo lah. Orang tahu lah macam mana nak pakai. Saya lah nak pula tercekik saya kat sini kan. Okay. So saya tunjuk boleh dekat NASA lah Ini cara nak pakai dia. So just clip kat sini. Nak senang je lah. Nak pakai dia pun very senang. So benda ni nanti bila kita pakai, dia akan sebelum dah pakai, ini tadi nampak ni kan macam ambil pressure tekanan darah ni kan. Tapi dia bukan untuk tekanan darah Okey, ini apa fungsi dia? Fungsi dia pump ni, kita akan pump masuk angin. So bila once kita pump, Nasa dia rasa apa-apa tak? Rasa dia makin macam dia tegak. Okey. Dia akan mengembang. So function dia angin tu bila masuk, dia akan support leher kita. And then dia akan angkat leher kita. Oh, maksudnya dia betulkan posture. Betul, posture. Dia akan betulkan kita bila dia dah track lah. Orang panggil track kita punya tengkuk ni. Dagu kan? Track dagu kita. And then kita akan pump sampai yang kita selesa lah. So, bila dia dah track tengkuk tu, kita akan rasa selesa. Once kita dah buka ni, kita akan rasa sedikit selesa dan release lah sakit. Especially kalau ada sakit dekat bahagian tengkuk. Dia akan memang betulkan posture lah dekat kalau saya pakai tengkuk. Saya pakai produk ni memang sangat selesa lah untuk betulkan posture leher kita. Okey, rasa terkehel ke, rasa pening kepala ke, tak selesa sakit dan sebagainya ke? Memang sesuai untuk pakai ni. So once bila posture dah betul, so aliran darah tu boleh mengalir dengan baik. Dengan baik. So oksigen akan sampai ke otak. Ni produk ni memang sangat membantu lah untuk betul dia, untuk mengurangkan betulkan sakit kepala. Sakit kepala dan betulkan posture, pengaliran darah yang lalu dekat leher kita. Betul. Alright. Okay. Sebagai tambahan yang Nasa, kalau boleh saya nak nasihatkan ibu-ibu yang mengandung tu, kalau boleh kita nak kurangkan sakit kepala tu, cuba dapatkan natural relief dulu. Macam mana tu? Contoh macam ni lah. Penggunaan alatan sokongan ataupun tidur yang cukup. Ataupun boleh pakai hot pack ke cool pack kan dekat sini untuk legakan kesakitan. Instead of kita terus ambil painkiller. Sebab ubatan ni kan kalau boleh, kalau perlu sangat baru kita apa orang cakap, baru kita ambil lah. Itu pun kena betul. Itu pun kena dapatkan nasihat dan juga dos yang betul daripada doktor. Itu pun pakar dalam yang bidang sakit puan lah. Betul. Okey, itu poin yang ketiga, memang sangat sesuai untuk kita share kepada anda. Supaya produk-produk yang kita bawakan hari ini memang sangat berkualiti, sangat memberi manfaat kepada anda semua, terutama ibu yang sedang mengandung. Alright.
kita teruskan kepada quiz. Alright. Anda sedia? Okey, jemput. Anda komen unbox medik kat bawah. Cepat. Komen banyak-banyak. Komen macam ni. Alright, unbox medik. Dan once kalau kita admin kata stop, kita akan panggil siapa yang yang atas ataupun yang terakhir, kita akan panggil, kita akan call anda secara live untuk jawab soalan kita pada hari ini. Okey, cepat komen. Ha, kalau anda tengok kita apa ni, kita akan apa ni? Kita akan saya akan tengok kat sini. Tengok ni. Kamera sini tunjuk. Ha, alright. Okey. Dah ada start dah komen daripada Arina Nabila. Ha, cepat komen. Komen banyak-banyak. Cepat, nanti yang terakhir. Dia bukan komen sekali je, komen banyak-banyak supaya kita orang akan pick. Dia macam main kerusi lah, pusing. Bila orang dah stop, dia yang kata pilih. Alright, cepat. Komen. Alright. Okay, komen lagi. Mudah je caranya. Okay, untuk jawab quiz ni, kita akan bagi voucher bernilai RM100, RM50 dan RM50. Sangat special. Dan cara nak join dia mudah aje. Anda tonton live ni dari awal sampai habis dan jawab quiz yang kita akan bagi. Sekarang ni kita akan bagi quiz. Korang kena ni lah. Cakap ambo medik. And then kita akan pick salah seorang ataupun orang yang terakhir dalam once kalau dah email kita stop. Okay, ready eh? Dah belum? Amin, nak lagi ke belum? Lagi. Cepat. Komen banyak-banyak. Tak cukup lagi. Masih tak hangat lagi. Okay, cepat. Okay. Cepat. Dah ramai komen ni. Cepat. Kita akan pick. Amin, lagi ke Amin? Lagi. Amin kata lagi. Cepat. Alright. Jangan lupa share live ni. Share, invite kawan-kawan untuk anda dapat hadiah top up. Sambil-sambil sebab memanglah yang quiz ni hadiah lain untuk dapatkan voucher. Untuk anda yang share paling banyak, invite kawan-kawan yang paling banyak, kita akan bagi hadiah dengan cara yang paling mudah, iaitu share live ni paling banyak. Share live ni banyak-banyak. Invite kawan-kawan. Like serta, follow serta on notification untuk Sultan Crescent Senarai Berhad. And then screenshot bukti anda follow kami, anda like page kami ataupun on notification kami, dan hantar DM kepada DM terus kepada apa ni, admin page ataupun WhatsApp kepada kami 019-919-9334. Itu untuk hadiah bagi kategori share paling banyak, invite paling banyak, iaitu top up hadiah top up bernilai RM100 mengikut pecahan lah. Sebab kita akan ada bagi hadiah kepada anda top up bernilai RM5 dari paling kecil, RM10, RM20 dan paling besar ialah RM50. Share paling banyak-banyak kita akan bagi, dan ada 6 hadiah, betul tak Amin? 6 hadiah top up, banyak. Setiap orang kalau 6 orang live join, apa? 6 orang yang join, 6-6 semua dapat sebab dia share kan. Alright. Okay. Dah. Adakah dah sedia untuk stop? Cepat. Sambil share tu sambil tekan unbox medik. Mudah saja. Dah ramai dah ni. Amin. Dah ke belum? Dah. Okay, jap. Kita akan baca. Siapa Amin? Sebab kat sini lambat sikit. So kita kena tengok dekat Amin yang memati setiap pergerakan live dalam live kita. Okay. Dah stop belum? Alright. Okay. Ain Amalina Abdul Rahman yang terakhir. Okay. Ain Amalina, sila tinggalkan nombor telefon anda di bawah sekarang. Cepat. Amin akan call secara live. PM atau boleh PM ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda di bawah. Cepat. Kita akan bagi soalan paling mudah. Betul tak Puan? Betul, soalan mudah aja. Soalan mudah. Topik bincang kita pada hari ini. Alright. Semua related dengan topik kita hari. Cepat. Okey. Soalan ni mudah. Nyatakan dua permasalahan ataupun simptom ibu ataupun isteri yang sedang mengandung. Okey, cepat.
dijemput oleh puan apa Nur Ain Amalina, puan Kaji ni, cik. Tinggalkan nombor telefon cepat sekarang. Sebab kita akan call secara live anda untuk jawab soalan kami pada hari ini. Okey. Dah ke? Okey. Boleh. Kita dial secara live. Okey. Okey, apa nama dia admin? Kejap. Ini betul eh? Betul-betul lah. Saya tak tipu. Alright. Okey, apa nama dia? 011 262 462 452 Alright, kita bagi puan lah untuk tanyakan soalan, untuk tanya soalan ni balik. Alright. Okay. Oops. Hello, assalamualaikum. Ni cik, siapa tu tadi? Ain Amalina ke? Oh, tahniahlah sebab anda dah terpilih untuk jawab apa, quiz, jawab quiz untuk live unbox medik kita pada hari ni. Okey, dah sedia ke nak jawab soalan ni? Dah eh? Okey. Boleh tak Cik Ain nyatakan dua permasalahan atau simptom yang biasa dihadapi oleh ibu atau isteri yang mengandung? Okay, puan boleh sebutkan apa yang dijawab. Okay, yang pertama Cik Ain cakap sakit pinggang atau sakit belakang. Okay, yang masalah yang kedua, sakit kepala. So, Nasa betul ke tak jawapan dia tu? Kalau anda tonton live ni daripada awal sampai sekarang, anda tahu jawapan dia betul atau salah. So, puan bagi keputusan. Okay, tahniah Cik Ain, anda bagi jawapan yang betul untuk dua-dua simptom. Alright, okay, tahniah. Terima kasih sebab aku cakap ambil participate lah kita punya kontes. Okay, tahniah. Alright, okay, Amy akan kontak anda untuk dapatkan hadiah tersebut. Alright, okay, jangan lupa follow. Jangan lupa follow live ni lagi untuk jawab soalan yang kedua. Okay, kita dah dapat pemenang yang pertama. Okay, boleh tak bagi tahu, Amin? Boleh tak bagi tahu sebutkan nama-nama yang sharer yang dah share live kita pada hari ni? Untuk, tapi kita jangan bagi tahu lah berapa banyak dia share live. Kita bagi tahu sharer-sharer kita pada hari ni. Okey, sebab kita baru bagi apa? Dua. Dua lagi. Kita banyak lagi. Ada tiga lagi sampai kelima tu. Betul-betul. Tiga lagi tips dan permasalahan. Alright, sebutkan siapa nama dia? Mawar Sofia. Okay, Mawar Sofia. Mimi Ismail. Arina Nabila. Siapa lagi? Syahima Ima. Siapa? Okay. Syahima Ima. Dalila Syakirin. Lagi? Ain Amalina. Yang tu yang jawab soalan tadi tu. Lagi? Siapa lagi? Sebutkan. Supaya anda, terima kasih kerana nak join live ni dan share ramai-ramai, share banyak-banyak, invite kawan-kawan dalam untuk join live kita pada hari ini untuk dapatkan hadiah. Okey, tak apa. Biar Amin tengah mencari sebab banyak lagi senarai-senarai nama yang share live kita pada hari ini. Okey, kita teruskan tips ataupun permasalahan yang ketiga. Okey, teruskan. Okey, permasalahan ketiga yang biasa dihadapi oleh wanita mengandung adalah sindrom carpal tunnel. Atau dalam bahasa Melayu dia, Nasa, sindrom terowong karpus. Itu bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris tapi biasa medical term eh. Biasa doktor tak sebutlah terowong karpus tu. Dia biasa sebut carpal tunnel syndrome lah. Dia bahasa saintifik dia lah. Bukan saintifik, medical. Medical. Bahasa medical. Dalam term medical lah. Ya, betul. Alright, saya tak mahir sangat lah. Apa itu carpal tunnel syndrome? Kapal saya tahu. Kapal apa? Kapal ship lah. Okay, carpal tunnel syndrome ni adalah apa orang cakap, kesakitan. Okay, kesakitan biasa dia dekat tangan lah, dekat sini. Bahagian sini ataupun bahagian sini. Okay, kesakitan sebab saraf, dia ada satu saraf dekat sini yang panggil saraf median. Saraf median tu dia sakit ataupun injured ke radang disebabkan oleh tekanan yang berterusan. Okay, dia ada faktor lah, beberapa faktor ataupun sebab yang menyumbang kepada permasalahan carpal tunnel ni. Okay, antara yang paling kerap
ataupun yang paling biasa berlaku sebab pergerakan yang berulang. Okey, pergerakan berulang terutama macam contoh aktiviti dia yang apa tu, guna mouse. Kalau di pejabat kan. Selalu guna tu. So aktiviti yang kan kita selalu klik apa semua tu, so dia boleh menyumbang kepada kapal tenor lah. Lepas tu apa lagi punca dia saya pun okay, pemendapan air dekat tangan. Lepas tu ada tendon yang mengalami keradangan. Lepas tu ada juga jika sebab postur tangan tak betul lah. So sebab postur tangan tak betul tu, dia menyumbang kepada permasalahan carpal tunnel ni sendiri. Lagi-lagi paling mudah yang Puan sebutkan tadi, ketika mengangkat barang pun betul, menjadi masalah betul. Sebab teknik kita cara angkat barang tu memang menyebabkan pergelangan kita akan efek juga. Okey, kita datangkan produk yang kedua, iaitu produk produk ketiga. Alright, iaitu okey, ini adalah cara, siapa cakap, salah satu cara untuk mengurangkan carpal tunnel lah, selain daripada menghadkan pergerakan, lepas tu dapatkan nasihat doktor apa semua, kita boleh guna alat sokongan macam wrist brace ni sendirilah. Wrist brace sama lah. Splint ke brace tu, maksud dia sama je untuk menyokong menyokong tangan lah. So kalau boleh tengok kat sini, dia material dia adalah daripada neoprene, orang panggil tau. Ni neoprene ni sebab apa, biasa medical industry selalu pakai sebab dia menyerapan dia bagus. Kan, so material dia daripada neoprene. So ni nak pakai pun nak, boleh lah, saya demo sikit sambil point spin kita, saya pakai lah. Okay, so wrist splint ni dia akan bantu untuk support tangan kita. Sebab apa tahu Nasa? Saya tunjuk dia ada satu aluminium splint. Aluminium splint ni, so bila pakai dia akan support. Dia akan bantu untuk support bahagian volar space, orang panggil. Ni volar space tangan lah. So dia akan bantu untuk apa dia support tu? Untuk limitkan pergerakan tangan kita. So dia akan restrictkan. Boleh tak saya nak pakai? Boleh, tak ada masalah. Dia belah mana? Dia macam ni lah, belah kanan ni. Okey. Saya pun tak sure belah kanan ke belah kiri. Okay. Oh, sorry, belah sini. Ni macam ni. Dia belah sini. Ni yang ada yang special ni apa, ibu jari ? Ni ada sebab macam dia ada macam-macam jenis kan, yang dekat luar sana. So ini salah satu contohnya adalah yang ada untuk thumb. So macam ni lah pakai dia. So pakai macam ni. Nak pakai pun senang je. So sangat. Lepas tu jangan lupa strap kan. Macam tu. Alright. Kalau kita rasa memang apa, nampak rasa macam dia macam rasa macam robot juga. Sikit macam robot, tapi dia sebenarnya saya cakap tadi aluminium spin tu dia akan menghalang kita untuk dari terus bengkokkan tangan. Dia memang tak boleh bengkok. Tak boleh bengkok Sebab kat sini saya rasa ada yang macam pun kata tadi ada aluminium spin. Dia maksud ada satu rod kat sini yang jaga pergerakan pergelangan kita. Dan kalau kita nak tengok kat sini dia ada apa ni? Extra strap untuk dia support, dia genggam. Extra protection lah. Untuk digenggamkan bahagian tangan kita di pergelangan tangan. Memang sangat selesa lah. Dia macam dia memang kalau orang tengok bukanlah sakit ataupun patah dan sebagainya, tapi dia antara satu faktor ataupun yang support untuk pergerakan tangan kita lah. Betul. Rasa lah. Betul tak Puan? Betul. Alright. So ada macam-macam jenis wrist brace dekat luar sana, so anda boleh pakai, tak ada masalah. Boleh explore. Ini adalah salah satu produk. Betul, ni salah satu produk yang ada. Janji dia cover kita punya tangan, especially dekat bahagian pergelangan tangan lah. Dekat sini. Untuk mengurangkan pergerakan. Alright. Okay. Itu poin yang ke? Tiga. Okey, kita teruskan poin yang ke? Empat. Okay, permasalahan yang keempat adalah swelling. Bengkak atau... Swelling tu apa? Bengkak lah. Bengkak atau bahasa medical dia edema. Edema. Biasa Nasa tahu tak punca sebab apa berlaku edema ni? Itu biasa kat bagian mana? Kat kaki. Ada juga dekat tangan. Kadang-kadang muka pun ada. Kalau perasan orang ngandung ni kadang-kadang dia nampak sembab-sembab sikit kan? Maksudnya dia lebih kurang kalau tak silap saya lah, dia macam lebih kepada bentan lah ke macam mana? Orang cakap bengkak air. Bengkak air. Macam tu lah. Okay. Sebab apa jadi swelling ataupun edema ni? Sebab apa orang cakap, peningkatan air kat dalam badan lah. Peningkatan air kat dalam badan. So dia biasa berlaku dekat kaki. Kalau perasan kan? Bahagian kaki. Ibu mengandung tu kalau pergi check up dekat
KK ke, dekat pergi jumpa doktor nurse ke apa, okay, nurse akan check bahagian kaki. Hmm. Nak tengok ada bengkak ke tak ada bengkak. Hmm. Sebab bengkak ni kalau macam memang permasalahan biasa. Uh-huh. Tapi dia boleh juga lead kepada beberapa complication yang quite serious lah, macam pre-eclampsia. Uh-huh. So benda macam ni kena selalu perhatikan lah. Hmm. So macam saya cakap tadi, punca dia sebab apa, peningkatan air kat fluid lah dekat dalam uh-huh badan. So dia akan, dia macam darah tu dah pekat. Uh-huh. Kan tadi saya tadi cakap, bila kita mengandung kita akan ada peningkatan jumlah darah. Uh-huh. So darah dah pekat apa semua. Uh-huh. Tekanan dekat dalam salur darah tu, uh-huh, dia dia macam adalah konsep dia sikit kan. Uh-huh. Dia akan, orang cakap, mengeluarkan air daripada salur darah. Uh-huh. Akan keluar pergi ke tisu-tisu badan tau. Hmm. So fluid tisu, air-air yang keluar tu yang akan berkumpul biasanya dekat bahagian kaki. Oh. So dia akan menyebabkan bengkak ataupun edema tadilah. Oh, okey. Ini berlaku ke, untuk ibu-ibu yang sedang? Kebiasaannya berlaku pada ibu-ibu yang mengandung lah. Okay. Macam saya cakap tadi, because of the hormone changes. Okey, faham. Kita ada peningkatan uh-huh volume darah. Uh-huh. Lepas tu ada peningkatan fluid dalam badan. Uh-huh. So, benda macam ni semua dia menyumbang kepada masalah uh-huh swelling ataupun hmm edema itu sendiri. Okey, okey. Okay. Itu antara yang macam agak complicated lah. So, macam mana nak atasi ataupun macam ada tak produk-produk yang sesuai untuk kita share kepada audiens kita pada hari ini? Produk yang sesuai untuk digunakan pakai. Okey, sebelum saya nak introduce produk kan. Uh-huh. So, kita daripada, sebab kita tak adalah boleh nak bergantung sangat kepada produk. Tapi, kita kena ambil juga precaution lain kan. Untuk mengurangkan bengkak tu. Ada beberapa cara lagi lah untuk uh-huh mengurangkan swelling tu. Uh-huh. Salah satu caranya, bila kalau boleh, kalau kita duduk ke, kalau kita tidur ke, uh-huh, kita angkat sikit kedudukan kaki. Kaki, maksud tapak kaki tu macam mana? Macam tu kalau baring kan? Uh-huh. Macam tu kalau tidur, dekat bahagian kaki tu letaklah satu bantal. Oh. Untuk tinggikan sikit. Angle dia. So biar apa orang cakap, peraliran darah tu mengalir dengan baik. Hmm. Lepas tu pakai kasut yang sesuai, hmm, apa semua. Lepas tu lagi satu, kena kurangkan pengambilan sodium, garam dalam hmm makanan. Diet orang mengandung ni kena kurangkan makanan yang bergaram sebab hmm garam tu sendiri dia akan apa orang cakap, buat air berlebihan hmm dalam badan. Alright, antara produk yang ada yang kita boleh pakai untuk untuk kaki bengkak ni adalah? Kita boleh pakai compression sock ataupun ada satu lagi warna putih, macam warna putih tu ataupun anti-embolism sock. Tapi biasa boleh pakai lah compression sock. Kalau kita tengok kat sini, dia macam stocking kan Puan? Ha, betul. Memang stocking. Tapi nak tahu apa yang specialize pasal stocking ni adalah? Dia akan membantu pelancaran darah tu sendirilah. Hmm. So, bila pakai kaki, dia akan bantu peredaran darah tu. Darah akan mengalir dengan baik. So, ke tempat yang sepatutnya. Uh-huh. Lepas tu, dia akan kurangkan bengkak tu sikit-sikit. Lama-lama sikit-sikit akan mengurangkan bengkak lah. Hmm. Tu je. Cara dia sarung je. Uh-huh. Tak ada masalah. Boleh tak kita buka boleh sikit? Tak ada masalah. Ha. Kalau tengok material dia. Okay. Suka yang nasalah. Kita ada beberapa jenis tau. Uh-huh. Untuk orang cakap compression sock ni. Uh-huh. Dia ada macam ini sampai peha. Hmm. Sampai peha. Macam ni lah dalam gambar ni. Macam peha. Dia ada yang sampai ni. Lutut. Bahagian lutut. Ada yang open tu. Ada yang close tu. So ada macam-macam variasi. So kalau macam yang ni. Kalau tengok material dia, dia very tight. Hmm. So bila pakai kan, dia akan bantu untuk melancarkan darah. Dia akan compress dekat bahagian betis lah especially. So dan kalau macam ni pakai kat kaki, dia akan dekat bahagian kaki tu, dia akan untuk salah satu fungsi dia adalah mengalir apa macam cakap, membaiki pengaliran darah. Macam itulah. Lebih sistematik lah. Betul. So darah akan mengalir elok apa semua. Kualiti ataupun apa ni kelebihan dia. Kalau macam tengok kat sini apa? Apa fungsi ni? Ha, ni ada silikon. Bubble ni kan. Dia kan bubble. Dia macam silikon. Dia dah dilekatkan dekat sini. So untuk mengelakkan dia daripada terlucut. So dia bila in contact dengan skin, dia lekat. Dia lekat ya. So dia bukan, tak ada melorot bila pakai. Dia bukan pelekat tau. Dia bukan pelekat. Macam ni eh. Tapi yang dia macam getah yang macam getah silikon. Dia bukan allergy lah bagi saya. Dia special dia product. Dia high grade punya silikon lah. Bukan bukan rubber biasa. So bila pakai tu tak adalah melorot kan.
Pasal yang ni dia lah. Betul dia mencekap. Material dia bukan senang nak apa orang cakap stretch ataupun loose. Kembang lah, loose. Bukan senang nak bukan loose. Bukan macam stocking biasa lah. Betul. Dia ada bezalah sebab tu dia compression sock. Sebab memang fungsi dia adalah untuk menekan atau bagi compression dekat bahagian betis especially. Alright. Okay. Ini point yang keempat. Itu compression sock. Okay. Ini ada produk yang sesuai untuk ibu-ibu mengandung. Bagaimana kita boleh membantu untuk melancarkan ataupun memperbaiki pengaliran darah pada bahagian kaki. Alright. Okay, kita teruskan. Poin yang ke 5. Alright. Pas ni sikit puan. Okay, sorry. Okay, poin yang yang kelima dan juga yang terakhir adalah masalah kejang kaki. Kejang otot kaki. Nasa tahu tak apa nama Melayu, masyarakat Melayu selalu panggil? Apa? Kejang kaki. Kejang kaki. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar, okay? Biasa kejang kan? Kejang, bukan dia. Dia ada nama pelik-pelik sikit. Apa? Orang panggil tarik mengkarung ataupun simpul biawak. Ni biasa. Kalau biawak pernah dengar. Simpul biawak. Benda tu lah yang berlaku. So, simpul biawak ni, okay. Tarik mengkarung ni sama juga dengan leg cramp. Kejang otot kaki. Kekejangan. Kekejangan otot kaki. Okay? Dia tak ada apa orang cakap, tak ada specific factor lah, tapi kalau ikut pembacaan saya, dia biasa disebabkan oleh keletihan otot betis. Keletihan otot betis ataupun aktif sangat masa berjalan tu, masa siang hari terlalu aktif banyak sangat berjalan, ataupun tak aktif langsung pun boleh jadi sebab juga, sebab keadaan otot tu tak bergerak kan. So dia boleh jadi salah satu faktor penyumbang kepada masalah kekejangan otot. Okay, faham. Biasa kalau macam saya tahu, kalau macam dalam kita tengok fokus pada bidang sukan, kalau bila mana orang nak kekejangan otot tu, dia sebab macam tak stretching ataupun tak meregang-regangkan otot supaya otot ni lebih sebab aktif. Sebab apa kena regang? Sebab kita nak muscle tu fleksibel. Itu point dia memang. So sebelum buat sebelum kita sport kan, going to sport, kena buat regangan dulu, stretching yang ringan-ringan untuk orang cakap otot tu tak terkejut lah. Contoh nak berlari kan, kau nak pergi terus dia ni, nak pecut terus kan, so muscle tak ready, so kena buat stretching dulu. Samalah macam ibu mengandung mesti kan? ada macam pergerakan-pergerakan yang perlu dilakukan. Betul. Supaya memudahkan. Tahu, orang selalu cakap ibu mengandung ni kena banyak rehat ke apa ke kan. Sebenarnya terlampau banyak rehat sebenarnya tak bagus lah. Kena juga buat like exercise, berjalan, apa semua. So dia akan bantu untuk apa orang cakap regangan otot tu secara baik lah. Okay, memang biasa kan puan, dulu masa saya akak-akak saya mengandung kan, dia cakap kalau nak mengandung ni, orang nak mengandung, lagi nak mengandung, kena lagi banyak berjalan. Supaya memudahkan untuk kelahiran bayi tu lah. Sebab bila otot tu dah longgar ataupun dah regang, memang memudahkan lah dan kurangkan tekanan pada ibu mengandung lah. Itu yang tips yang kita boleh share sedikit lah. Okay, teruskan. Poin yang ke 5. Okay, yang terakhir. Leg cramp tadi lah. Yang kelima tu kan. Ni dia punya cara nak mengatasi kan. Okay, cara mengatasi kekejangan otot tu, kena banyakkan berjalan, tapi jangan terlalu aktif lah, like exercise saja. Lepas tu kalau tidur sama dia macam dengan edema tadi, kena angkat tinggi kaki juga. Tapi Nasa tahu tak, biasa leg cramp ni berlaku untuk ibu mengandung masa bila? Masa bila? Tak. Kebiasaan ni Sekarang ni saya belum tahu lagi lah. Saya nak beritahu. Biasa orang akan cakap kena cramp ni masa tidur malam. Tengah tidur tu kan tiba-tiba dia datang attack. Dekat bagaimana? Dekat biasa bahagian betis. Bahagian betis. Okay. Sekarang sakit. Bangun tolonglah kan. Sebab itulah sebab apa selalu berlaku waktu malam. Sebab suhu waktu malam kan sejuk. So benda tu dia akan menyumbang kepada masalah krem. Lepas tu sebab waktu malam tu kita tidur kan, tak ada pergerakan otot apa semua, pasif. So tu pun jadi masalah juga. Dia akan datang, dia ikut badanlah, ketahanan badan apa semua kan. So cara nak elakkan dia, so sebelum tidur tu kalau boleh orang cakap loosen the muscle dululah, jalan ke apa ke, gerak-gerak kaki macam ni. Okay, ataupun kalau ni rendamkan dalam air panas
tuam dengan benda-benda bukan panas lah, suam. Suam. Hot pack ke cool pack, rendah, orang cakap tuam dekat bahagian betis lah especially. Boleh juga urut, urutan secara ke bawah lah untuk melancarkan peredaran darah. Lepas tu lagi satu, boleh juga guna produk produk ni kan, macam yang edema punya tadi. Compression sock tu boleh pakai juga, tak ada masalah. Jadi saya nak share sikit tips kan, ni apa yang saya belajar dululah sebab saya dulu PBSM masa kat sekolah. PBSM okay. Gitu. Jadi macam ni lah, kalau macam ada ibu mengandung tu yang rasa apa orang cakap tarik mengkarung ataupun simple biawak ni kan, bila attack tu cuba kenal pasti dia punya pattern tu. Kalau dia menarik, orang cakap kekejangan tu macam menarik, anda kena tolak kaki tu. Contoh dia rasa tarik macam ni kan, so kita tolak kaki. Dia punya treatment dia selalu berlawanan. Kalau dia rasa menolak, kita tarik kaki. Tapi biasanya dia akan menarik lah. Dia menarik. So bila kita rasa dia menarik tu, biasa kita akan luruskan kita punya tapak kan, kita baring macam ni kan, kita akan rasa sakit dekat betis kan. So bila dia rasa menarik tu, kita luruskan. So kita tolak dia, tolak tapak kaki kita. Dia lawan lah. Dia kena jadi, treatment dia selalu berlawanan dengan rasa tarikan tu. So kena perlu belajar teknik yang betul macam mana mengatasi masalah kekejangan otot. Memang kalau bila malam-malam tu kekejangan otot tiba-tiba main tarik apa betul kan? Memang sakit. Makin efek benda lain kalau kita tak tahu. So kena belajar cara ataupun teknik-teknik ketika kekejangan itu berlaku. Alright, okey. 5 poin kita dah share pada anda. 5 jadi, tips pun dah bagi 5 dah. 5 tips. Okey. Puan. Ya. Yeah. Last. Apa? Sebelum kita jawab satu jawab pula ke sesi yang seterusnya iaitu okay. Q&A. Puan boleh ulang balik 5 tips. 5 permasalahan. Okey. Tips permasalahan ni. Okey. Tips dan permasalahan saya nak emphasize 5 permasalahan recap. Recap 5 permasalahan yang biasa dihadapi oleh wanita mengandung kat luar sana. Yang pertama adalah sakit belakang ataupun back pain. Yang kedua sakit kepala, headache. Yang ketiga carpal tunnel syndrome. Melayu dia apa Nasa? Syndrome terowong karpus. Yang keempat adalah swelling, bengkak ataupun edema. Dan last but not least, yang terakhir adalah leg cramp, kekejangan otot kaki. Okey, itu 5 poin yang kita dah ulang balik. Dah minta poin ulang untuk korang dapat take note ke ataupun untuk recap balik poin-poin ni dan boleh digunapakai untuk siapa yang dah mengandung, yang tengah mengandung ataupun yang bakal nak berumah tangga dan sebagainya lah. Okey, kita teruskan dengan sesi Q&A. Tapi sebelum tu, kita berbalik kepada aktiviti kita pada hari ni iaitu giveaway. Kita kita teruskan kepada soalan yang kedua untuk quiz kita pada hari ini. Okey, seperti biasa, minta anda komen unbox medik banyak-banyak kat bawah. Dan komen yang terakhir kita akan macam biasa, macam kita akan call macam tadi. Komen banyak-banyak, admin akan cakap stop. Maka yang terakhir tu di kategori untuk sebagai pemanggil kita yang seterusnya. Yang bertuah lah. Alright, yang bertuah. Okey. Boleh komen ambo medik. Jangan lupa cepat komen banyak. Okey. Komen ambo medik. Sambil tu kita akan jawab soalan kita pada hari ini daripada mungkin ada yang dah menunggu live kita pada hari ini yang nak tanya. Memang banyak soalan kita pada hari ini untuk untuk kita share kan ataupun kita jawab panel kita pada hari ini. Okey puan. Dah ready untuk jawab soalan daripada audiens kita pada hari ini. Ya, kalau orang ni sembilan cakap dentorai lah. Dentorai ya. Okey. Okey, tapi sebelum tu soalan kuis kita pada hari ni ialah tadi soalan untuk audien ni kita akan jawab. Tapi soalan kita untuk sebab admin suruh kita bagi terang-terang dulu untuk korang ready. Alright. Nyatakan 3 produk yang dapat membantu permasalahan ibu mengandung. Saya ulang, nyatakan 3 produk yang dapat membantu permasalahan ibu sedang mengandung. Okey, nanti admin jangan lupa type soalan tu supaya dia orang take note. So dia orang akan komen ambo medik yang terakhir kita akan
Kita akan pick up salah seorang daripada sini dan kita akan call secara live. Okey. Kita teruskan kepada Q&A. Ingat eh, Amin. Jangan lupa type soalan di bawah supaya diorang semua ready untuk jawab. Dan sambil-sambil tu boleh komen ambo medik. Dan kita akan pick. Okey. Kita pick soalan daripada audien kita pada hari ni yang setia menunggu live ataupun tengok live kita pada hari ni. Okey. Puan, dah ready? Ha, ready. Okey. Soalan yang pertama. Banyak soalan ni. Okey, compression sock ni yang lelaki boleh pakai ke? Tak ada masalah sebenarnya untuk pakai compression sock ni. Sebab macam kita cakap tadi kan, dia punya fungsi adalah untuk memperbaiki pengaliran darah. So kalau memang, especially kalau lelaki pun ada masalah bengkak dekat kaki, boleh pakai. Urat simpul dia. Urat bersimpul di BT ke kan, boleh pakai, tak ada masalah. Alright, so, okay. Tak kira gender lah, lelaki, perempuan semua boleh pakai. Tapi, contoh kalau macam perempuan mungkin ada specific problem lah, macam mengandung ke kan. Okay, maksudnya yang untuk produk yang kita bawakan ni memang khas untuk wanita mengandung. Tapi boleh juga boleh pakai. Boleh juga dipakai untuk yang siapa-siapa yang ada masalah, contoh DVT, bengkak kaki, pun boleh pakai, tak ada masalah. Okay, soalan yang seterusnya. Next. Sok ni boleh basuh macam biasa ke? Untuk material yang kita bawakan ni memang sangat special. Dia kaedah nak cuci dia tu, janganlah pasal mau cakap tak boleh. Bukan di washing machine lah. Memang cannot. No. It's a no. Boleh tengok dekat macam biasalah. Dia ada dia punya description ataupun penerangan dia. So kalau nak basuh, temperature water tak boleh lebih daripada 30 degree. Tak boleh masuk washing machine. Tak boleh iron. Nah, macam iron tadi kan, macam contoh yang panjang tadi, dia ada silikon punya bubble tu kan. Tu kan tak boleh iron kan, melekat pula. Cairlah. So kalau cara yang paling mudah sekali nak handle, nak care, nak cuci, you just rendam dalam air suam. Boleh taruh sabun sikit, letak sabun, ataupun paling senang antiseptik untuk basmi kuman. Dan pastikan betul-betul kering, baru pakai balik semula. Okey, soalan yang seterusnya. Ada saiz ke compression sock ni? So, jawab. Dia ada banyak saiz. So depends pada ukuran lah. So bila nak beli tu, dia kena ukur tau. Ada beberapa bahagian kena ukur. Contoh kalau nak pakai yang apa orang cakap sampai peha tu, kan? Dia kena ukur lilit peha punya ukuran. Lagi? Ni punya ukuran. Pergelangan kaki punya ukuran. So bila dah dapat semua, baru kita boleh suggest lah. Sebab kalau tak salah saya, compression socks ni dia ada daripada saiz 1 sampai saiz 7. Okay. So kena dapatkan ukuran yang betul. Dan only then baru kita boleh suggest compression sock mana yang sesuai untuk dipakai. Saiz yang mana untuk yang sesuai. Alright. Untuk anda semua, jangan lupa share live ni banyak-banyak. Dah bersedia ke untuk jawab soalan? Kita akan tengok, kita akan pick salah seorang. Kita tunggu je Amin kata stop, kita akan pick salah seorang kat sini untuk dapatkan jawab soalan dan dapatkan voucher giveaway kita pada hari ini. Okay, Amin dah ready ke nak stop dan pick seorang? Sebab saya tengok okay, Amin kata, dia kata teruskan lagi. Komen di bawah yang banyak Unbox Medic. Mana contoh ayat dia? Okay, komen je kat bawah ni. Unbox Medic. Kita akan bagi soalan sangat mudah. Itu soalan kita pada hari ni adalah berikan 3 produk yang dapat membantu permasaan ketika wanita mengandung. Okay, faham eh? Sebab kita akan dah bagi tahu apa produk-produk kita pada hari ini, kita dah share kepada anda. Puan Hatika dah beritahu lah produk-produk yang sesuai untuk digunakan ketika ibu mengandung. Boleh jangan lupa komen Ambo Medik. Kita akan pick seorang kat bawah ni dan kita akan call secara live untuk jawab soalan yang kita bagi tadi. Tengok, soalan pun kita dah bagi, tinggal bersedia untuk jawab je dan komen kat bawah ni banyak-banyak Ambo Medik. Supaya kami akan pick anda sebagai pemenang yang bertuah untuk jawab soalan kuih pada hari ini. Okey. Tengok dah ramai dah mula untuk komen. Okey. Lagi. Amin, dah belum? Okey, tengok memang sangat-sangat ramai. Dah belum? Dah start ke belum? Okey. Alright.
Dah sedia untuk start? Kita tunggu admin sebab admin yang akan buat keputusan. Saya host anda untuk kita panggil. Alright. Dia keluar stop dah tu. Okey, admin kata dah stop. Okey. Siapa admin? Nurul Rashidah Kamal. Okey. Nurul Rashidah Kamal. Sila tinggalkan ataupun PM kami nombor anda dan kita akan call secara live. Kalau macam malu nak tinggalkan komen ataupun nak tinggalkan komen nombor telefon anda, boleh teruskan PM kami untuk anda tinggalkan nombor telefon dan kita akan call anda secara live. Alright. Okey, puan. Sambil-sambil kita tengah tunggu untuk dia bagi tinggalkan nombor ni, boleh tak puan bagi sedikit nasihat ataupun pandangan puan tentang permasalahan ni supaya macam alert lah, ibu-ibu mengandung ni alert supaya boleh. Permasalahan ni tak berlaku. Alright. Okay. Ni based on saya punya experience sendiri lah kan. Macam dah ada anak seorang, so masa awal-awal mengandung dulu pun memang ada, kita new mother kan, tak tahu macam mana nak handle kalau ada masalah apa semua. So saya nak nasihatkan pada ibu-ibu mengandung kat luar sana, especially new mother, kalau boleh persiapkan diri anda dengan ilmu. So sekarang ni ilmu tu senang sangat nak cari. Just kat internet pun dah boleh dapat. Di hujung jari YouTube pun ada. Apa orang cakap, tengok video-video macam mana nak handle permasalahan. Google saja. Tapi betul, kena rujuk dengan pakar yang sesuai lah. Betul. Sebab kita terangkan kita share tips ni tanpa rujuk pakar, mungkin apa yang kita aplikasinya berbeza dengan rujukan pakar lah. Betul. Itu sangat penting lah. Okay, selain daripada tu, saya nasihatkan juga untuk ibu-ibu yang mengandung supaya jaga diri, pun cakap dapatkan rehat yang cukup, jaga makanan, makan makanan yang seimbang. Lepas tu kalau ada dapat apa cakap prescription suplemen daripada doktor, makan ubat yang doktor bekalkan ke apa, kena makanlah. So kalau ada apa-apa masalah, rujuk doktor, dapatkan information. Jangan malu nak tanya dengan doktor sebab biasanya doktor akan willing je nak share ataupun apa yang cakap, dia orang willing nak guide kita. Nurse sendiri pun dia akan willing untuk guide dan bagi information apa semua, bagi especially untuk ibu-ibu yang first time kan, baru tak ada experience lagi yang first time mengandung. So nurse biasa, doktor akan bantulah. Bantu untuk tolong. Okey. Okey, nombor dia kita dah dapat belum? Amin? Oh, last. Okay. Dan jangan lupa enjoy your pregnancy moment. Sebab, yelah ni 9 bulan nampak macam, apa orang cakap, ada lah mungkin akan ada beberapa sakit apa semua kita kena hadapi. Tapi benda tu semua bila kita dah melahirkan, dia akan jadi satu kenangan lah. Indah. So just enjoy. Alright, puan. Okay, nombor Cik Rusla tu dah bagi. So, kita akan call. Okay. Saya akan call, puan akan tanya. Sebab ni masalah perempuan kan. So, perempuan yang akan jawab dengan perempuan. Okey, sedia. Ini soalan kita pada hari ni. Okey, kita akan call. Boleh tak Amin sebutkan nombor dia? 011-2676-0290. Alright, kita tunggu. Ini panggilan bertuah eh. Okey, Encik Rosyidah, sedia untuk jawab soalan. Okey, kita jumpa. Tak dapat. Hello, Assalamualaikum. Ni Encik Rosyidah ke? Encik Rosyidah, tahniah sebab anda dah terpilih untuk join kontes kan? Untuk live unbox medik kita pada hari ini. Hello? Masih di talian ke? Okay. Anda dah ready ke nak jawab soalan saya? Okay, dengar elok-elok tau. Lagipun tadi host dah bagi tahu kan? Okay, nyatakan tiga produk yang dapat membantu permasalahan ibu mengandung. Okey, yang pertama Rusyidah jawab compression socks. Yang kedua? Okey, Cik Rusyidah cakap thread collar. Okey, dan yang ketiga? Maternity corset. Okey, tahniah ketiga-tiga jawapan anda betul. Tahniah. Okey. Alright, Cik Rusyidah. Terima kasih kerana anda supportlah kita pada hari ini dan anda bertuah memenangi
voucher kita sebanyak RM50. Okey, pemenang utama yang kita sebut tadi. Saya ingat apa? Ain Amalina. Yang kedua Cik Rushida. Rushida. Okey, tahniah anda berpeluang ataupun beruntung menerima voucher sebanyak RM50. Okey, setakat itu saja. Dan jangan lupa share paling banyak, kita akan tengok balik, kita akan kontak anda melalui apa, DM. Alright, dah eh. Jangan lupa share. Kita dah nak sampai ke hujung rancangan. Puan, kata-kata akhir pun dah pun dah bagi, bagi tadi. Dah bagi dah tadi. Bagi tahu. Uh-huh. Alright. Setakat itu saja bersama saya Ihdan Nasar dan tetamu jemputan kita ialah Hatika. Hatika. Dalam segmen ataupun episod yang keempat rancangan Ambot Medik, bertemu lagi dalam kehidupan. Assalamualaikum.